Oke, kita akan lihat dulu teman-teman di atas ya. Ketinggian kita akan lihat. Airnya jatuh teman-teman. Waduh, baling-balingnya lepas semua ini. Satu mana ya? Baling-balingnya cuma dapat 3 ini teman-teman. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke bersama saya di drone bagus dan murah. Ini hari ini ya, di pagi hari ini saya pengen ngetes si drone UDRC Freelander U28 ya. Nah, seperti kalian lihat kemarin ya di unboxing tes singkatnya, drone ini unik banget. Drone-nya bisa terbang kebalik kayak gini dan juga bisa kayak gini ya. Dan untuk hasil kameranya ini menurut saya bagus banget di harga 300 ribuan. Cuman dia ini nggak ada FPV ya, jadi drone ini nggak bisa FPV, cuman langsung drone-nya punya DVR langsung, jadi punya slot micro SD di bawah sini, jadi bisa langsung ngerekam sambil terbang ya teman-teman. Nah, saya akan tes lagi di kesempatan kedua ini, langsung full test berapa menit dia bisa bertahan. Dan juga untuk info, baterainya punya baterai 2S ya, dan chargernya ini cepat banget ya, karena dia sudah dilengkapi dengan fast charging di paket pembeliannya. Jadi kita langsung colok di USB aja. Oke, saya pengen siapin dulu ya drone UDRC Freelander ini. Nah, untuk informasi juga, drone ini masih menggunakan tipe manual ya teman-teman. Jadi artinya drone ini nggak ada altitude hot dan juga optical flow. Jadi kita benar-benar mengontrol si drone ini. Untuk naik turunnya, ini benar-benar tangan kita yang kontrol seperti ini ya. Nah. Oke, saya siapin dulu. Oke, udah terbinding. Kita taruh tempat yang benar-benar rata. Terus kalibrasi. Oke, sudah. Sekali lagi. Oke, udah. Oke, teman-teman. Oke, kita akan langsung terbangin drone Freelander ya. Mantap, teman-teman. Oke, saya rekam videonya. Mantap banget, teman-teman. Wow. Ini di speed 1 aja lumayan cukup kencang ya. Ini speed 1, teman-teman. Speed 1 aja kencang banget nih. Wah, gila. Speed 1-nya kencang banget. Wow, keren. Wah, ini berapa meter ya jauhnya ini ya? Karena ini enak sih punya apa namanya, punya telemetri, jadi kita bisa tahu jaraknya. Mantap teman-teman. Oke, kita akan lihat dulu teman-teman di atas ya. Ketinggian kita akan lihat apa namanya, pemandangan dari atas. Wah, mantap gak? Keren gak ya? Ini tinggi banget nih. Tapi sinyal masih oke ya. Jadi dia nggak ada, masih mantap ini ya, bisa FPV-an drone-nya. FPV bisa sinematik ini ya. Ketinggian lumayan teman-teman, tapi baterainya, baterai apa namanya, wow, dia terbang kebalik. Saya kepencet terbang kebaliknya.
Drone-nya jatuh, teman-teman. Baling-balingnya lepas semua ini. Wah. Satu mana ya? Baling-balingnya cuma dapat 3 ini, teman-teman. Oke, ini udah mantap. Kita akan coba terbang lagi. Kali ini kita akan coba foto-foto ya. Kita akan selfie, teman-teman. Oke, kita akan selfie. Berhasil nggak ya tadi ya? Terlalu tinggi ya saya tadi nerbangin. Jadi kalau memang kalau agak tinggi, kalau misalnya salah sedikit seperti tadi, drone langsung nggak bisa dikontrol. Hup. Waduh, ini baling-balingnya lepas lagi nih. Nah ya kan, makanya dia langsung ke balik. Wah, soalnya drone kayak gini tipe cordless, teman-teman, kalau sudah lepas sekali dia pasti akan lepas terus ya. Jadi baling-balingnya pasti akan lepas terus. Jadi ya memang seperti itulah ya. Jadi kita harus, biasanya saya kasih lem sedikit, secuil, di ujung dari ujung dari as dinamonya. Jadi biasanya saya kasih sedikit supaya dia nggak lepas-lepas lagi. Sedikit aja ya, nggak, jangan terlalu banyak, soalnya kalau masuk, kalau netesnya langsung kena dinamo, wah parah. Kalau bisa jangan ditetes ya, dikasih di apa dulu gitu ya, dibilah terus dioles sedikit di ujungnya, baru kita pasang lagi. Oke, ini kayaknya lepas terus, jadi kita coba terbang kebalik aja ya, supaya baling-balingnya nggak lepas. Kita coba terbang kebalik. Op, ini terbangnya miring, teman-teman. Kalibrasinya ini habis crash tadi, jadi kalibrasinya kurang bagus ya kalibrasinya. Kita akan coba aja nih dikalibrasi ulang. Cuma penasaran nih waktu terbangnya berapa menit ya. Oke, kita cari tempat datar lagi. Oke, kita balik lagi. Oke, sip, mantap. Kita akan coba terbang kebalik supaya dinamonya, baling-balingnya nggak lepas ya. Nah, mantap ini ya. Terbang di speed 2. Weh, mantap ya. Speed 3. Wih. Keren, drone-nya terbang bolak-balik. Untuk videonya ternyata kemarin saya cek hasil videonya itu kebalik juga, teman-teman ya. Jadi kalau terbangnya kebalik, hasil videonya juga kebalik ya. Oh, ini lumayan cukup lama terbangnya menurut saya. Mungkin udah ada di 6 menitan ya.
Wah, udah ada tandanya. Kayaknya ini tanda baterainya lobet ya. Oh iya bener. Up. Langsung terjun bebas teman-teman. Langsung terjun bebas dia ya. Tanpa basa-basi, drone langsung terjun bebas. Oke teman-teman, ini aja pengetesan si drone UDRC Freelander. Oke, terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, drone Freelander U28. Mantap, keren, gokil.